Is there anything wrong? Baiklah, gara-gara drama takdir yang tertulis, pelakon Elvina Muhammad telah menerima pelbagai kecaman ekoran wataknya sebagai Ruhila yang merampas suami rakan baiknya sendiri. Haha. Ruhila eh? Dah keluar daripada watak iaitu Elvina Muhammad. Dah habis dah pun. Kongsikan sedikit apabila watak you sebagai Ruhila dalam drama takdir yang tertulis sangat mendapat sambutan, bukan sahaja watak you, malah watak pelakon-pelakon yang lain dan juga drama ini sendiri yang trending setiap hari. Kongsikan sedikit apabila drama ini mendapat tempat di hati ramai peminat ataupun penonton TV3. Sebenarnya kan drama-drama yang mengisahkan tentang perampas-perampas ni dah banyak. Tapi takdir yang tertulis ni jalan cerita dia berbeza. Kami satu team production memang happy sangat sebab penonton dapat terima baik drama takdir yang tertulis ni. Semua karakter memang memberi, semua all out. Tak kisahlah daripada leading sampai ke makcik cleaner. Kami sangat terima kasih kepada penonton yang setia yang tak henti-henti tweet sampai every episode trending daripada episode 1 sampai episode akhir. Drama yang benci sampai yang menyumpah-nyumpah kan. Tak baik tau menyumpah kita. Drama pun dah melabuhkan tirainya pada Selasa yang lalu, yang mana endingnya, penamatnya sangatlah plot twist kan. Semua orang tak menjangkakan penamatnya sebegitu. Ramai yang suka yang macam ini sesuatu yang lain daripada yang lain. Tapi ada juga yang macam dah pening dah. Orang tak boleh nak terima. Orang tak boleh nak terima. Bukan saja orang tak boleh terima, pelakonnya sendiri pun tak boleh nak terima dan tak tahu pun kan. Kita orang semua tak tahu kecuali watak hakim, director dengan assistant director dan kru-kru semualah. Dia orang pun merahsiakan benda ni daripada kami kas-kas semua. Sepanjang syuting pun kita memang tak tahu pun akan ada ending macam ni. Sebab skrip kita dapat, ending memang kita dah happy ending dengan ia macam tu. Tiba-tiba masa tengok macam hah? Ending macam ni? Terus mesej dalam group macam apa benda ni? Drama daripada Abang Ijat mesti kita tahu macam mana hasil dia kan. Kita orang semua tertipu. Bukan penonton je, artis sendiri pun tertipu juga dengan plot twist ending dia tu. So semua tak puas hati. Sepanjang drama ini berlangsung kan, ramai yang orang kata memberi komen-komen terhadap watak you lah, watak Elvina sebagai Ruhila. Bukan sahaja komen-komen positif, malah ada sampai yang sumpah seranah you, sampai kata you pelacur dan sebagainya. Yang mana diorang tak boleh nak membezakan sama ada reality ataupun satu-satu watak kan. You pun ada, saya tengok kadang-kadang meluahkan rasa kesal you apabila mendapat DM-DM. Apa yang you boleh katakan? Sebenarnya saya tak ambil hati pun. Saya anggap itu adalah akhirnya lakonan saya berkesan dalam takdir yang tertulis. Tetapi penonton kena bezakan antara reality dengan drama. Itu hanyalah lakonan. Kita hanya melakonkan watak itu. Kalau sampai mengeluarkan kata-kata cacian tu okey lagi. Tapi sampai menyumpah yang macam Elvina Muhammad, aku harap kau akan kena macam tu dengan suami kau suatu hari nanti. Biar kau rasa apa yang juta rasa. Saya rasa macam kelakar pun ada, tapi macam tak best pun ada. Kata-kata kita tu kan satu doa. Tak baiklah disebabkan dia terlampau emosi menyumpah saya dengan macam tu. Tak best lah, janganlah macam tu. So benda tu kan drama aja. Kalau nak marah sikit-sikit tu boleh. Macam El sendiri katakanlah kan, sampai menyumpah bawa ke suami you. Ada yang komen-komen yang macam mendoakan suami you pun curangi you. Apa yang you boleh katakan apabila sampai macam tu sekali? Tak ada yang tertulis ni ditayangkan pada waktu yang kena dengan isu semasa. Benda tu buat orang lagi emosi. El tak ada pun nak cakap apa pun. El just reply baik-baik. Kalau dia still negatif, just block je. Better kita layan mesej-mesej komen-komen yang positif banyak tu daripada nak layan mesej yang negatif macam ni. Mungkin dia haters tengah-tengah TYT ni TX, dia ambil kesempatan untuk maki-maki L. Kita pun tak tahu kan. Selain daripada dilabel sebagai seorang pelacur, apa lagi agaknya komen-komen yang you terima yang you rasa macam tak dapat nak diterima? Ramai sebenarnya yang mana negatif delete je, tak nak baca pun. Ada yang macam marah juga maki-maki Ruhila, L tak ambil hati pun. Ada yang macam kadang tak panggil nama Ruhila pun, panggil nama L sendiri. Mungkin korang terkesan dengan lakonan L, terima kasih. Tapi tolong hormati ruang komen tu. Tak perlu kot nak macam keluarkan perkataan-perkataan yang kesat, perkataan yang tak elok untuk nak maki macam biasa-biasa tu. Okey, kita boleh terima, kita tahu mungkin benda tu emosi sebab impact dalam drama tu. Tapi untuk keluarkan perkataan kesat tu tak best kot. Sebab ramai orang yang baca komen setakat tu kita okey lagi. Tapi sampai cakap kau ni pelacur, perempuan jalang, ada tau komen macam tu. Kenapa macam ni? Kadang terfikir juga. Tapi tak apalah, delete je. Delete block, delete block. Saya tak nak besar-besarkan benda ni. Anggap je ini adalah impact daripada watak Ruhila. Terakhir, apa yang El sendiri ingin katakan kepada penonton-penonton yang di luar sana yang telah menonton, yang menyokong watak you sehingga tontonannya pada episod yang terakhir mencecah 5 juta penonton dan juga keseluruhannya 9 juta penonton? Terima kasih menjadi penonton yang setia daripada episod awal sampai episod akhir sampai 9 juta dan trending every episode trending number 1. Kita orang sangat bersyukur. Kita orang satu team sangat berterima kasih sebab tanpa penonton pun kita tak
akan dapat rating yang macam tu. Ramai juga yang menyokong Ruhila sebenarnya. Terima kasih kerana sentiasa menyokong Ruhila, sentiasa menyokong L, dan ini adalah watak yang sangat memberi impak besar untuk karier L. Terima kasih kepada semua yang menyokong L. Rasa-rasa ada musim kedua tak? Kena tanya director. Tak tahu, kena tanya director. Ada ke tak musim kedua? Macam tak ada kot. Tak tahu.